Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips nih untuk teman-teman ya yang mengalami kesulitan air susunya kurang banyak ya untuk indukan atau kurang melimpah. Nah, di sini ada beberapa tips yang saya sering lakukan ya. Karena di sini saya mengalami sendiri pada waktu belum mengetahui bagaimana caranya agar indukan air ASI-nya biar melimpah agar tercukupi untuk anak-anaknya. Nah, di sini saya ada beberapa tips. Nah, dan kebetulan di sini ada indukan yang sedang lahir ya, baru 1 hari nih. Di sini ada ini 1 hari dan ini baru 4 hari ini yang ini. Nah, teman-teman bisa dipraktekkan di rumah ya. Jadi sebelum masa melahirkan 1 minggu, saya sudah selalu memberikan ada 3 daun hijauan ya, yang saya sering berikan agar memicu air ASI indukan itu lebih banyak, teman-teman. Nah, di sini yang pertama saya suka berikan adalah daun mangkokane yang pertama ya. Daun mangkokane ini fungsinya untuk memicu air agar ASI-nya lebih banyak dan halus untuk bulu-bulu kelinci, teman-teman ya, gitu. Nih, mangkokan namanya. Dan yang kedua itu saya suka berikan ini adalah daun, nah ini teman-teman, bangun-bangun. Ini daun bangun-bangun ini adalah khasiatnya bisa memulihkan pasca indukan melahirkan dan bisa memperbanyak air ASI indukan, begitu teman-teman ya. Nah, begitu. Ini daun bangun-bangun. Dan yang ketiga adalah daun ini nih. Nah, kelor, teman-teman. Daun kelor ini juga cukup bagus, teman-teman. Ternyata selain untuk manusia, untuk kelinci juga bagus. Oh, lihat. Oke ya. Oh, dia juga cukup lahap. Tuh. Bisa dilihat ya. Tuh. Oke. Sama ini juga tuh. Ini bisa diberikan untuk teman-teman ya sebelum pasca melahirkan. Jadi diusahakan untuk terus-menerus diberikan ya. Oke. Tuh. Nah, di sini juga ada yang belum melahirkan nih. Jadi saya berikan juga agar si indukan bisa ASI-nya banyak, begitu ya. Boleh dilihat ya. Jadi harus dibiasakan, karena untuk teman-teman yang belum terbiasa memakan daun kelor ini, dia tidak mau begitu. Jadi harus dilatih dulu, karena ini daunnya pahit. Oke. Oh, habis. Dan yang kedua kita berikan daun ini, mangkokan ya. Tuh, mangkokan. Oke, daun mangkokan. Dan ini juga ada daun bangun-bangun. Ini kita akan berikan. Lihat guys. Cukup lahap ya. Oh, ini pun sama kita berikan. Nah, kita akan nanti kita akan cek ya untuk dari hasil daun-daunan yang saya berikan gitu ya.
kita akan melihat secara hasilnya. Ini fakta guys ya, nanti tuh kawan-kawan boleh dipraktekkan ya, karena ini memang saya lakukan jika untuk kelinci-kelinci saya ini mau melahirkan. Gendut. Boleh lihat ya, tuh asinya itu banyak. Tuh. Lihat guys. Tuh ini tercukupi asinya ya. Totalnya itu anaknya ada 7. Yang ini udah 4 hari sih, ini udah agak besar. Alhamdulillah ini anaknya 6 juga, udah cepet besar ya. Oke guys, cukup sekian, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Di musim hujan ini tetap semangat untuk mencari pakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.